Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kami akan membahas mobil listrik terbaru dari Cadillac, yaitu Lyriq. Mobil ini merupakan SUV mewah berukuran sedang yang memiliki jangkauan baterai lebih dari 300 mil menurut estimasi EPA. Lyriq juga menandai langkah pertama Cadillac dalam memasuki pasar mobil listrik. Di video ini, kami akan membahas fitur-fitur yang dimiliki oleh Cadillac Lyriq, mulai dari performa, desain, interior, hingga teknologi yang disematkan di dalamnya. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Cadillac Lyriq 2023 merupakan mobil listrik pertama yang diproduksi oleh Cadillac. Meskipun digolongkan sebagai small SUV, mobil ini memiliki proporsi yang memanjang sehingga terlihat seperti wagon. Cadillac Lyriq menggunakan teknologi terbaru dari General Motors. Model awal dilengkapi dengan baterai 100 kW yang menggerakkan satu motor listrik yang menyalakan roda belakang. Kombinasi ini memberikan daya sebesar 340 tenaga kuda dan jarak tempuh sejauh 312 mil menurut estimasi EPA. Selain itu, Lyriq juga akan memiliki model dual motor yang dapat menghasilkan output sekitar 500 tenaga kuda dan dilengkapi dengan all-wheel drive. Interior Cadillac Lyriq cukup luas dan terlihat mewah dengan campuran kulit, kayu, dan logam. Tampilan dashboard didominasi oleh layar kontinu sepanjang 33 inci dan kontrol iklim menggunakan tombol yang hanya tersedia di dalam layar. Fitur Super Cruise, yaitu sistem bantu mengemudi pada jalan raya dari General Motors, juga disertakan pada Lyriq. Dibandingkan dengan pesaingnya, BMW X dan Rivian R1S, harga Cadillac Lyriq lebih terjangkau. BMW memang lebih menyenangkan untuk dikendarai, sementara Rivian memiliki kemampuan off-road yang lebih kuat. Sedangkan Genesis GV60 dan Tesla Model Y adalah dua mobil listrik lainnya yang harganya sekitar sama dengan Cadillac Lyriq. Secara keseluruhan, Cadillac Lyriq memberikan kemewahan dan kehalusan yang dicari oleh pembeli mobil listrik mewah. Lyriq hadir dalam satu varian trim yaitu luxury dan pilihan roda belakang atau all-wheel drive. Cadillac Lyriq 2023 hadir dalam edisi terbatas debut edition dengan pilihan cat perak atau hitam. Edisi ini hanya tersedia dengan roda belakang dan fitur yang sama dengan varian luxury yang lainnya. Jarak tempuh mobil ini sekitar 312 mil menurut estimasi EPA. Jika Anda ingin memiliki mobil listrik mewah yang elegan dan nyaman, Cadillac Lyriq bisa menjadi pilihan yang tepat. Itulah ulasan kami mengenai Cadillac Lyriq 2023. Mobil ini memiliki desain yang menarik, interior yang mewah, serta performa dan teknologi yang mumpuni. Meskipun bersaing dengan mobil listrik mewah lainnya seperti BMW X dan Rivian R1S, Lyriq tetap menjadi pilihan yang tepat bagi para pembeli mobil listrik yang mencari kenyamanan dan kemewahan. Apakah kalian tertarik dengan mobil ini? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk video terbaru seputar otomotif. Sampai jumpa di video selanjutnya.